Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya PMI Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana sih cara beli pulsa di aplikasi Oppo pada tahun 2024 ini. Nah, sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini nih, agar teman-teman mendapatkan video bermanfaat selanjutnya. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya. Pertama-tama kita membuka aplikasi Oppo ya teman-teman ya, ada di sini. Kemudian masukkan ping atau sidik jari Oppo kita. Nah, di sini saldo Oppo saya itu 22.000 ya, teman-teman. Itu kita langsung saja beli pulsa yang ada di sini. Pulsa dan paket data. Kita klik saja. Kemudian di sini kita langsung saja masukkan nomor telepon atau nomor HP yang kita mau isikan pulsa. Nah, jika sudah kita pilih pulsa yang ada di sini ya teman. Pulsa 5.000, 10.000 sampai 1 juta ya teman. Itu kita langsung saja beli pulsa yang 10.000 saja dengan harga 11.500. Kita klik saja ya teman. Untuk itu di sini kita akan klik menu konfirmasi ya teman. Nah, untuk itu di sini kita klik menu bayar ya teman. Klik menu bayar lagi. Lalu masukkan PIN Oppo kita. Pembayaran sedang diproses ya teman. Kita refresh saja dulu. Nah, pembelian berhasil ya teman. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang jelas, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.